Hello guys, salam satu trader. Hari ini kita kembali pada MTR Forex. Tadi kan analisis dengan video top 3 master yang kita boleh follow dengan modal kurang daripada $100 guys, $100 dan ke bawah. So sebelum saya mula video ni, please support channel saya dengan butang subscribe dan tekan loceng tu. Saya perlukan lagi 500 subscriber untuk saya dapat 1000 subscriber. Dan pada yang belum lagi ada account dekat OctaFX, boleh tekan link dekat bawah description tu. Kalau korang nak support saya dalam OctaFX, boleh follow saya punya IB, pergi kat live chat, suruh dia tukar IB kepada IB yang saya letak kat description tu. Dalam 1 hingga 2 hari dia akan tukarkan dia. So guys, tanpa buang masa, jom kita masuk video. Okay, master pertama Aras Firas. Okay, dia punya minimum investment $100. Okay, macam saya cakap, dia $100 dan ke bawah. Okay, oh, master ni saja yang dia punya minimum $100, yang lagi 2 tu $25 saja. So tak payah worry. So saya tengok performa master ni, memang dia konsisten. Dia punya graph dia tak ada turun mendadak, tak ada naik mendadak, dia konsisten. Cuma floating dia untuk balance dia memang agak okey, memang agak okey sebab dia open order untuk dalam 11 order macam tu. So pada yang ada modal $100 tu, boleh follow master ni. Okey, so master ni dia tak gelojoh sangat, dia memang dapat profit tapi tak banyak sangat, dia konsisten lah. Okey, master kedua pula, master ni nama dia Anan 202. Minimum investment $25 saja, dia ada balance $1000. Floating dia baru $11, memang terbaik untuk balance yang macam ni. Okey, kalau kita tengok ni, master ni dia baru bangkit daripada bawah. So kalau kita tengok previous trade dia, dia buka semua satu lot $1 satu lot. So kalau kamu follow dengan $25 tu, dia akan buka 1 sen, agak okey jugalah kalau ikut profit dia. So pada yang nak grow account, boleh follow dia, boleh start copy dia, copy tu proportional, jangan tamak. Okey. Master ketiga pula, Tony Pro Trading, $25 investment minimum dia. Dia punya protein dia agak tinggi, dia lebih kurang separuh daripada balance dia. Tapi kalau kita tengok dia punya previous record ni, agak okey, dia tak ada turun mendadak banyak. So dia punya trade pun dia buka semua 10 sen. Kalau follow dia dengan 25 sen tu agak okey. Kalau kita bandingkan dia punya balance dengan $25 tu, agak okey. So far dia punya trade semua okey. So ni sajalah top 3. Okay, link ketiga-tiga master ni saya akan letak kat description. So korang boleh just copy dan paste saja kat web browser korang, dah start copy. Kalau pakai handphone, boleh tulis je nama diorang ni, senang saja guys. So sebelum saya habiskan video, sekali lagi saya cakap, please subscribe. Subscribe tu tak payah bayar pun, just bila kamu tengok dan habis tu subscribe, tak payah bayar apa-apa pun. Pada yang belum ada account trading tu, ada link kat description saya buka account dekat OctaFX. Dengan tu saya takkan janjikan dapat bonus macam tu, bonus macam ni. Kalau dapat bonus, jangan ambil, jangan ambil bonus, dia akan makan profit kamu. Ni just apa yang saya boleh bagi ni adalah ilmu, itu sajalah. Saya akan carikan master-master yang kamu boleh follow untuk kamu. Kamu just support saya dengan butang subscribe dan follow IB saya dalam OctaFX. Itu saja guys. So peace out, salam satu trader, jumpa lagi.